Selamat sore buat kita semua. Ini saya juga ingin mereview kacang panjang, walaupun sedikit tapi sangat ini ya, sangat sehat. Nah ini yang aku suka nih. Ini usia-usia seperti ini enak dipangan nih. Ya le, ini enak dipangan ini. Ya, wah ini buahnya luar biasa nih buahnya nih. Kecil. Buahnya rame le. Oke, mantap. Tetap semangat buahnya. Ini baru naik ini, belum daunnya sampai ke atas ini, tapi buahnya sudah, wah luar biasa ini. Kacang panjangnya luar biasa. Oke. Ini contohnya nih, kacang yang memang benar-benar kalau ditanam agak jarak-jaraknya memang apa buahnya itu. Woi. Rame buahnya. Ini belum full, baru mulai naik. Tapi buahnya lumayan. Ini kayaknya belum pernah panen ini. Ini belum pernah dipanen, Le. Baru dipanen. Oh, baru dipanen. Aduh. Iya. Baru dipanen ini. Nah. Oh, apik. Oke. Wah. Ini kacang panjangnya. Oke, semoga menjadi inspirasi. Jadi, tumpang sari. Nggak ada lahan yang kosong, semua sayuran. Oke. Ini enak gini ya. Dimakan ini enak nih, krok-kros nih. Nah. Enak. Ini kalau udah kayak gini udah nggak diobat lagi karena kita takut karena ini akan dipasarkan. Oke. Semoga bisa menjadi inspirasi. Ini saya makan langsung ini, bersih nih. Wah. Mantap buahnya masih. Oke. Sekian. Ini hasilnya, walaupun sedikit. Tapi hasilnya tengah. Oh, mantap. Subur hijau. Nih, tak pangan nih. Mantap ya. Nah, ini nanti dibawa balik untuk hari ini. Sayuran semua. Nah, inilah yang saya sebutkan itu beberapa hari yang lalu. Inilah lahan yang benar-benar berkesinambungan. Lahan habis panen langsung digarap, nanti disiram lagi, baru ditebar benih, tumbuh kangkung. Nah, kangkung, bayam, bayam, kangkung, ini bayamnya sehat, benar-benar sehat. Sayurannya sehat betul. Benar-benar sehat. Daunnya segar. Nah, mantap. Wesh. Tidak ada putusnya untuk berproduksi tiap hari. Tiap hari. Bergantian. Walaupun lahannya nggak begitu luas, tapi diolah sangat produktif. Nah, ini contohnya. Yang sebelah sini. Ini mungkin 2 hari lagi habis untuk dipanen. Nah, karena dia panennya harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ini bayam. Bayam. Nah, ini. Lahan seperti ini pun dikelola. Tetap kreatif. Jadi ini bayam nih. Udah mau tumbuh. Sangat bagus. Luar biasa. Inilah kita ajak pemuda-pemuda, petani milenial. Semoga bisa menonton channel ini. Supaya lebih kreatif. Nah. Tetap semangat. Bayamnya sehat, sehat betul. Ini baru dipanen. Oke, sekian. Selamat sore buat kita semuanya.